Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan buat satu lagi kelas, revision untuk subjek Engineering Math 1 di mana semua pelajar akan menghadapi peperiksaan akhir pada 27 Disember 2023 jam 8.30 hingga 10.30. So, saya harap rakaman video ini dapat membantu pelajar untuk buat ulang kaji secara kendiri. Okay, sebelum tu saya akan tutup kamera dan akan share slide lah. Sekejap. So, ini saya akan buat revision berkaitan dengan subjek DBM 101.3 Engineering Maths 1. Seperti yang telah saya maklumkan dalam last unit, untuk soalan final, dia akan terbahagi kepada 4 soalan. Kita ada 4 soalan sahaja dan mesti jawab semua dalam tempoh 2 jam. So, 4 soalan ini merangkumi topik 1, 3, 4 dan 5. Topik 2 dah tak diuji dalam peperiksaan kerana telah diuji dalam ujian. Trigo dah tak masuk eh. So, soalan 1 adalah berkaitan dengan basic algebra. Berkaitan dengan basic algebra. Pastikan semua ada buku modul engineering maths. Jadi sambil saya terang, sambil awak boleh buka buku dan rujuk. So dalam chapter 1 ni, kita ada 3 subtopik. Ada simplify basic algebra, solve quadratic equation and partial fraction. So setiap subtopik ni akan diuji dalam topik 1. Cuma nombor apa tu kita tak tahu. Sebenarnya pelajar dah boleh boleh agaklah kan bahagian mana nak masuk. Kalau awak perhatikan ataupun awak sentiasa buat ulang kaji pastil, so awak boleh nampak rentak soalan final ni macam mana. Kemudian soalan yang kedua adalah berkaitan dengan topik 3, iaitu complex number. Okay, complex number. So, dalam complex number ni kita ada 4 subtopik. Yang pertama berkaitan dengan konsep complex number. Okay. Kemudian yang subtopik kedua, ketiga dan keempat ni lebih berat lah. Dia, maksudnya dia dah masuk ke dalam complex number. So, kita ada operation of complex number, tambah tolak, darab bahagi yang tu. Kemudian ada Argand diagram dan juga form of complex number. Kita akan cover dalam topik 3. Untuk soalan yang ketiga berkaitan dengan topik 4, iaitu matrix. So dalam matrix ni awak kena tahu apa itu, macam mana kita nak tahu order of matrix, Dalam matrix ni juga dia ada operation of matrix, simultaneous linear equation. So dalam linear equation ni kita persamaan serentak dalam bentuk matrik ni kita akan guna dua kaedah, iaitu sama ada kaedah inverse matrik mahupun Cramer's. Ada dua kaedah tu. Kita awak kena study dua-dualah sebab tak tahu yang mana nak masuk final kan. Kemudian soalan yang keempat adalah berkaitan dengan vector and scalar. So vector and scalar ni ada 4 subtopik, iaitu express vector, demonstrate the operation of vector, apply scalar product of two vector and apply cross product of two vector. So dalam itu juga ada bagaimana awak nak mencari area untuk triangle and parallelogram. Okay, so kita terus masuk ke soalan pertama. Sebentar saya nak maklumkan
soalan yang saya bincang hari ini adalah berkaitan dengan soalan past year paper bagi sesi 2 2022-2023 last semester yang paling latest lah bentuk soalan ni Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. So soalan pertama ni topik algebra. Saya ambil buku. Okay, dia minta okay, soalan final dui bahasa ke sama juga macam sains itu. So A1 express the following expression in the simplest form. Awak kena ringkaskan ungkapan ini kepada bentuk yang paling mudah. So kita diberi 4A kuasa 2B tolak 2A bahagi dengan 2AB tolak 1 per AB. So bahagi ni awak nampak je bahagi. So set dalam otak awak kena tukar kepada darab. Okay. So, macam mana kita nak buat? Itu sama dengan kita salin balik 4A kuasa 2B tolak 2A darab, yang ni tukar tempat, nak tukar kepada darab. So AB akan jadi duduk di atas AB per 2AB tolak 1. Okay. Yang ni step yang pertama. Seterusnya, bila kita tengok kat sini, oh kat sini 2A tolak 1, atas ni AB. Tengok yang ini macam boleh difaktorkan kan? So kita keluarkan apa yang boleh difaktorkan. Di sini ada 4 dan 2. So kita boleh keluarkan 2 based on sifir 2 kan. So 2. Lagi apa ada lagi? Di sini ada A kuasa 2, B tolak 2A. So A ada. So kita keluarkan satu sahaja A. 2A. So dia akan tinggal kat dalam ni. 2AB. A kuasa 2 kan? 2AB tolak 1. Nah, ni kita dah nampak dah. Macam boleh potong kan? So darab dengan AB bahagi 2AB tolak 1. Okay. Yang ini kita dah boleh potong. 2AB tolak 1. 2AB tolak 1. Potong. So akhir sekali jawapan akan jadi apa? 2A darab AB akan jadi 2A kuasa 2B. 2A kuasa 2B. So seterusnya kita pergi kepada soalan A2. Dia so simplify juga. Macam tadi dia nampak bahagi ni, awak tukarkan dia kepada darab. So sama dengan X kuasa 2, salin balik X kuasa 2 tolak 1 per X kuasa 2 tolak 4. So ini darab dengan, ini duduk kat atas lah, X kuasa 2 ni letak di atas. Darab dengan X kuasa 2 tambah 4 X tambah 4 per dengan ni X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Step 1. So bila awak perhatikan bahagian bawah ni, ni sebenarnya boleh difaktorkan eh. Dia sama macam yang pernah saya bagi soal offline tu kan. Yang ni sama juga konsep dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ha, ni kan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia sebenarnya sama juga dengan A tambah B, A tolak B. Okay. So dari sini menggunakan konsep ni awak boleh faktorkan. Okay. Lepas tu yang ni pun boleh faktorkan ni. Ni pun boleh faktorkan. Ini pun boleh faktorkan. Awak boleh semak guna kalkulator. So sama dengan
X kuasa 2 tolak 1 ya. Ini pun boleh faktorkan. Ini tolak 1 sama juga dengan 1 kuasa 2 kan. Yang pakai konsep yang sama yang ini. Pakai konsep yang sama yang ini ya. So X kuasa 2 tolak 1 ni bila kita faktorkan dia menjadi X tolak 1 ataupun tambah 1. Ni kejap X macam ni, kejap X macam tu. Padam-padam. Tak sisa pakai pen ni. So X tambah 1. X tolak 1. Per. Per dengan X tambah 2. X tolak 2. Yang ini kita boleh faktorkan ni. Apa ni? X kuasa 2 tambah 4 X tambah 4. Okay, ini sama juga dengan kita buat faktorkan X tambah 2 X tambah 2. Macam X tambah 2 kuasa 2 lah. Tambah 2. Macam ya, kembangkan. So X kuasa 2 tambah 2X tambah dengan 1. Ni pun awak boleh faktorkan. Boleh semak guna kalkulator. Sebab cara faktor tu kan, equation tu. So X tambah 1. Dan juga X tambah 1. Sampai sini. Awak tengok. Oh, ini boleh potong. So, awak potong dia. X tambah 1. X tambah 1. Sini. X tambah 2 ni pun boleh potong. So, tinggal apa je? Salin balik yang tinggal. X tolak 1. X tambah 2. Per. Ni X tolak 2. Dan X tambah 1. Ini jawapan dia. So ini markah adalah 4 markah. Sini 1, sini 2, jawapan akhir 3. So kat sini 4 markah. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan B. Solve the quadratic equation below by using quadratic formula. Method. Ha, dia sebut kat sini. Ha, dia ada banyak kaedah kan. So dia dah sebut quadratic formula method. So awak kena pakai kaedah yang diminta. Kalau awak pakai kaedah lain, awak pergi pakai kaedah computing the square ke. So jadi jalan kerja awak tu akan jadi salah. Awak akan dapat jawapan, dapat markah pada jawapan sahaja. Okay. So perhatikan fahamkan dia nak guna kaedah apa. Ini garis. Baca soalan garis. Kita ada 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 1 sama dengan 0. So kita nak guna quadratic formula, kita keluarkan nilai A. So A sama dengan 2. B sama dengan negatif 4. C sama dengan 1. So tengok formula dia apa. Kalau kita tengok dekat formula sheet ni, diberi dalam final exam. Jadi tak payah nak apa sangat eh. So X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 4. Tengok formula ke tak lah. Punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay. So masukkan yang tadi, awak dah keluarkan ABC, masukkan dalam formula. Kita ada negatif. B adalah negatif 4. Negatif. Negatif 4 tambah tolak punca kuasa negatif 4 kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab 1 per 2A. A adalah
2. Okey, sampai situ sama dengan ni, intaskan kat atas ni. Negatif 4 darab dengan negatif negatif, so awak akan dapat 4. So simplify kan nilai dalam ni. Jangan lupa bubuh kurungan tu eh. Ni. So awak akan dapat tambah tolak punca kuasa 8. Kadang bila saya marking dekat sini yang pelajar salah eh, saya rasa dia lupa nak masukkan kurungan masa dia buat pengiraan di sini. So punca kuasa 8, 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, sampai situ teruskan lagi. 4 tambah tolak punca kuasa 8 ni awak nak tukar dalam perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah. Per 4. Ni sama lah tadi kan. Okay, ni saya nak, saya sanding sini sambung je. Nak pecahkan kepada 2. X1. Padamlah ni. Saya padam pasal tadi step yang sama je saya pilih ni. Okay. Bila sampai sini kita dah boleh cari X1 dan X2. So kalau X1, 4 tambah punca kuasa 8 per 4. Manakala X2 sama dengan 4 tolak punca kuasa 8 per 4. Itu. So selesaikan. So X1 akan jadi, tekan kat kereta je. Dalam perpuluhan eh, 1.707 dan X2 akan jadi 0.293. Oh, lenguah pakai pen ni. Okay, ini adalah jawapan akhir. So, untuk soalan ini akan dapat 5 markah. 8, 1, 2, 3, 4, ini setengah. So total untuk markah untuk ni 5 markah. So kita pergi ke soalan yang seterusnya, soalan C. Ini baru, masih soalan 1 lah. Sebenarnya awak kena buat cepat. Satu soalan ada masa 30 minit sahaja. Soalan satu ni banyak lah dia tanya. Sebab tu kena biasa kan membuat. So construct the partial fraction, pecahan separah bagi equation berikut. Equation yang diberi. So pecahan separah macam saya selalu sebut. Jangan duk tengok kat atas ni lagi. Awak tengok kat bawah. Nak tengok dia single linear factor ke apa, repeated linear factor ke, awak perhatikan pada bahagian bawah ni. Apa? Okay. 3 tolak X ni. Dengan 2 tolak X. Ni. Dalam kurungan ni tak ada kuasa 2. Eh? Tak ada apa. So ini adalah single linear factor. Kedua-duanya adalah single linear factor. Jadi bila awak nak pecahkan dia, dia akan jadi A per salin balik 3 tolak X. Kemudian tambah dengan B per 2 tolak 3X. Okay. Kemudian yang ini kita, kalau ada semua pelajar dia dah hafal kan, dia tak tunjuk step yang seterusnya ni. Yang ni tapi saya nak tunjuk awak step by step kan. 3X. Ya, semua yang bawah ni akan pergi ke kanan. So dia akan jadi darab semua sebelah kanan. Dia akan jadi A darab 3 tolak X 2 tolak 3X per 3 tolak X tambah B
darab dengan 3 tolak X, 2 tolak 3X. 2 tolak 3X. So ini sama, boleh potong, boleh potong, boleh potong, boleh potong. So setengah pelajar dia akan skip step ni, dia terus buat A2 A darab 2 tolak 3X ni. Sini, sini pun boleh eh. Saya tunjuk step by step. So dah sampai sini, awak akan dapat 4 tolak 3X sama dengan A 2 tolak 3X tambah B 3 tolak X. So kembangkan, kembangkan, awak akan dapat apa ni? Ini saya balik, 4 tolak 3X sama dengan A darab 2, A darab negatif 3X. So kita akan dapat 2A tolak 3AX tambah 3B tolak BX. Ni saya nak buat kaedah comparing eh. So awak apa? Kumpul, kumpulkan. So yang ni 4 tolak 3X. Kita kumpulkan yang mana geng X paling tinggi X eh. So yang ni kita ada yang geng X ni lah, negatif AX dengan negatif BX. So saya tulis kat dalam kurungan ni, saya keluarkan X dia. So akan jadi negatif 3A. Tak boleh tulis keluar. Sekejap. Ada main problem ke? Okay. Negatif 3. Tak ada nama. Negatif 3A tolak B untuk kurungan X. Ha, kita keluarkan X. Tambah dengan ni ya, ada nombor-nombor ni, kita kumpulkan 1, 2A tambah 3B. Kat sini saya buat kaedah comparing. Ha, kita compare eh. Kita tak muat eh, mula ni. Kita keluarkan comparing. Nilai X ni, kita dapat X, kita ada negatif 3A tolak B sama dengan, kalau X saya kat sini negatif 3 eh. Ni sama dengan negatif 3, so tulis negatif 3. Kita tengok yang ni pula, 2A tambah 3B sama dengan ni N kan, untuk koefisien saja, nombor saja. So 2A tambah 3B kat sini dia bagi 4 sama dengan 4. Okay. So ada yang dah biasa buat substitute, macam saya, saya minta pelajar menggunakan calculator saja. By using calculator, tekan EQN 1 and tekan unknown. Unknown ni berapa? Berapa yang kita tak tahu? Unknown A dan B. Maksudnya unknown, unknown 2. Bukan 2. So daripada calculator tu, awak akan dapat nilai yang pertama tu adalah A lah. A sama dengan 0.714. So awak tukarkan dalam bentuk calculator, tekan dekat calculator tu yang ada tanda A, B per C tu, tekan situ, dia akan keluar dalam bentuk pecahan. So awak akan dapat 5/7. Dan B, ini daripada kalkulator nilai ni eh, awak akan dapat 0.857. So kalau dalam pecahan, dia akan dapat 6/7. So kita dah dapat dah nilai A dan B, masukkan dalam persamaan yang kita bentuk tadi. Mana persamaan yang kita bentuk ini eh. Yang last sekali,
awak tulis balik ni persamaan ni, masukkan nilai A. Ha, di sekali sebelah lah tak muat. So dia akan jadi maka jawapan akhir adalah 4 tolak 3x per 3 tolak x. Susah betul nak menggang. 3 tolak x sama darab dengan 2 tolak 3x sama juga dengan nilai A tadi kita dah cari, dapat 5/7. So 5/7. Bawah ni tadi apa? 3 tolak x. Salin balik. 3 tolak x. Tambah B tadi 6/7. Dan bawah dia 2 tolak 3x. So itu jawapan akhir. Ni saja 5 markah. So kita pergi soalan seterusnya. Kalau laju sangat awak boleh pause-pause lah kan. Seterusnya C2. Panjang ni. Tapi saya tak bagi space. Soalan ni pun awak kena selesaikan dalam bentuk partial fraction. So dia bagi kita 2x kuasa 2 tambah 1 per x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah x. Okay. So dari sini sebenarnya kita boleh faktorkan yang bawah ni. Okay. So 2x kuasa 2 2x kuasa 2 tambah 1 per dengan yang ini keluarkan x. X jadi x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Ini saya faktorkan semua. Lepas tu bila kita tengok ini, sebenarnya ini boleh juga difaktorkan ini. Jadikan faktor dia 2x kuasa 2 tambah 1 per x. Jadi x tambah 1 kuasa 2. Okay. Kita gunakan yang ini saja untuk menyelesaikan masalah ni. So kita ambil 2x kuasa 2 tambah 1 per x. X tambah 1 kuasa 2. Bila kita tengok X ni single linear. Tapi B ni adalah repeated linear factor. Ini single linear factor. Yang ini repeated linear factor. So tak sama. Jadi dia lain. So yang ni kita akan pecahkan dia dalam bentuk partial fraction. Dia akan jadi A per X tambah dengan yang ni repeated linear B per X tambah 1 tambah C per X tambah 1 kuasa 2. Kita dah nampak bentuk dia. Sampai sini salin balik ni 2x kuasa 2 tambah 1 sama dengan ini awak darab ni satu-satu semua ni. Ini box sebelah kanan kan. Saya darab siap-siap lah. Saya skip step tu. Dia akan jadi A darab dengan X. A darab dengan X tambah 1 kuasa 2. Tambah B darab dengan X tambah A. B darab X darab dengan X tambah 1 kuasa 2 tambah dengan C X darab dengan X tambah 1 kuasa 2.
lupa nak buper. Per X ini per X tambah 1 ini per X tambah 1 kuasa 2 tambah 1. Okey. Bila dah sampai sini kita boleh tengok yang mana yang boleh potong. X potong, potong, potong ni, potong ni. X kuasa 2 ni potong semua ni. Okey. So dah nampak sampai sini. Teruskan lagi. 2X kuasa 2 tambah 1 sama dengan A darab dengan X tambah 1 kuasa 2 tambah BX darab dengan X tambah 1 tambah CX. CX sajalah yang sudah habis ya. Sama dengan CX. Okay. Lepas tu sampai sini kembangkan. Ini 2X kuasa 2 tambah 1. Kembangkan X tambah 1 kuasa 2 ni akan jadi apa? A X kuasa 2. X kuasa 2 tambah ni kita kembangkan X kuasa 2 ni. DX kuasa 2 tambah 2X tambah 1 tambah dengan B darab dengan X. Ni X, X kuasa 2 tambah DX tambah CX. So yang ni kita darab masuk pula. So 2X kuasa 2 2X kuasa 2 tambah 1 sama dengan A X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 2X apa dia? 2AX. Tambah A. Ini kali balik. B X kuasa 2 tambah B X tambah C X. Okay. Saya akan buat kaedah comparing juga. Nampak tak sini? Okay. Buat sebelah sini lah. Okay, dah comparing. Untuk comparing. Sebelum kita comparing ni, kita kumpul dahulu yang mana apa? Unknown dia yang sama dengan X, dengan X kuasa 2, X kuasa 2 AX, yang mana X, X. Kita kumpulkan ikut dia punya ni. So yang ini salin balik 2X kuasa 2 tambah 1 sama dengan kalau X kuasa 2 yang geng dia mana? Ni dengan ni eh. So saya faktorkan dia akan jadi A tambah B ni geng X kuasa 2. Dan geng X pula tak ada 2AX, BX dan CX. So dia akan jadi 2A tambah B tambah C X. Kemudian A ni dia seseorang je. So tambah A. So kita dah dapat satu persamaan kat sini. So awak kumpulkan, kita nak buat compare. So dekat X, geng yang X kuasa 2 ni ada apa? Dia ada A tambah B. A tambah B. Lepas tu geng X ada 2A tambah B tambah C. So A tambah B ni sama dengan apa? Sini. Dia X kuasa 2, so dia sama dengan 2.
Yang X, X tak ada. So 2A tambah B tambah C sama dengan kosong. So yang N, dia ada A sahaja. A sama dengan nilai 1. Okay. So bila kita tengok, oh dia bagi kat kita A sama dengan 1. Kita dah boleh ganti masuk dalam nilai persamaan-persamaan ni. Kita dah ada 3 persamaan. So tak pakai kalkulator pun boleh. Kita ganti masuk saja. So A sama dengan 1 dah. Kita cek B pula sini. A tambah B sama 2. So A adalah 1 tambah B sama dengan 2. So B awak akan dapat sama dengan 2 tolak 1 lah. 1. So C ganti masuk dalam ni. C tadi kita ada 2A tambah B tambah C sama dengan 0. A adalah 1, so 2 darab 1 tambah B adalah 1 tambah C sama dengan 0. Maka kira C akan dapat 2 tambah B 1, 3. So akan dapat negatif 3 macam tu. So C dah dapat negatif 3. So kita dah dapat dah nilai A, B dan C masukkan dalam persamaan yang awal dah kita bina tadi. Yang ini. Masukkan dalam persamaan ini. Macam mana? So 2 X kuasa 2 tambah 1 per X, X tambah 1 kuasa 2. Sebenarnya dia adalah sama dengan tadi A. Ni A kan? A dapat 1. So 1 per X tambah B pun 1. 1 per X tambah 1 tambah, tapi dapat negatif 3 kan? So tolak 3 per ganti C tu. X tambah 1 kuasa 2. Panjang lah. Okay. Habis dah soalan 1. So kita masuk kepada soalan 2. Soalan 2 ni berkaitan dengan topik 3 iaitu complex number. Okay. Nombor senang lah, semua laju lah buat. Okay. So dalam complex number ni dia bagi minta awak calculate kan. Apa nilai 2 tambah 7i darab dengan 8 tambah 3i. So ini kena darab satu-satu eh. 2 darab 8 berapa? 2 darab 3, 7 darab 8, 7 darab 3. So 2 darab 8 akan dapat sama dengan 16. Tambah dengan 2 darab 3, 6i. 7 darab 8 tambah dengan 8, 56i tambah dengan 7 darab 3, 7 darab 1, 21i kuasa 2. Sebab apa? I darab I. So I kuasa 2. Ya? Kalau I kuasa 2 sama juga dengan negatif 1. So ni sama dengan 16 negatif 6i, negatif 6i dengan 56i ni, negatif tambah 6i tambah 56, okey awak akan dapat tambah tambah 56 tambah ni apa? 62 tambah 62i, lepas tu tambah apa ni? Tambah 21 darab dengan negatif 1. Jadi 16 tolak 21 kita akan dapat negatif 5 tambah 62i. Jawapannya. Soalan ni berapa markah? Soalan ni 3 saja. So yang ini awak akan dapat 3 markah. Eh sorry. 4 markah. 4 markah sebab ada satu tab ni lagi. Okay. Next kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia bagi kat kita 6 tambah, dia bagi division eh. Division of complex number.
awak kena buat conjugate. So 6 tambah 7i bahagi 8 tolak i. So, ingat perhatikan bawah saja, kita akan conjugate nilai 8 tolak i. So dia akan jadi 8 tambah i. So kita selesaikan. 6 tambah 7i per 8 tolak i conjugate 8 tambah i per 8 tambah i sama dengan 6 tambah 7i kali balik ni 8 tambah i per 8 tolak i 8 tambah i. So, ni darab satu-satu. Sama juga yang bawah lah, darab satu. So, bila darab 6 darab 8 48 tambah 6i tambah 7 darab 8 56i tambah 7i kuasa 2. Sebab apa? I darab dengan I per 64 tambah 8i tolak 8i tolak i kuasa 2. So, kita ganti masukkan nilai i tu kan, sama dengan 48 tambah 6 tambah 56, 62i, 62i tambah 7 darab negatif 1 per 64, 8i dengan ni dah hapus, tolak 1 negatif 1. Okay, tolak negatif 1 eh. Kemudian sisanya kat sebelah. Kemudian kita dapat ni, kita boleh tolak tu lah. Okay, ni 48 tolak 7, kita akan dapat 41 tambah 62i per ni 64 tolak, tolak ni satu, jadi 64 tambah 1 65 kat sini. So jawapan akhir, kita asingkan real number dengan imaginary number, 41 per 65 tambah 62 per 65 I. Okay, alright. So, seterusnya pergi soalan 2 lagi, bahagian B. Ni nombor 2B. Calculate the modulus. Dia minta apa ni? Calculate modulus, yang modulus tu kan. Lepas tu argument, argument and sketch. Minta tiga benda kat sini. Sketch diagram for 7 tolak 5i. So, 7 tolak 5i ni berada di mana ni? Saya tulis sikit dulu lah. 7 positif negatif kat sini. So dia ada lebih kurang dekat sini lah. Okay. Okay, yang pertama kita dapatkan modulus dulu. So diberi Z sama dengan 7 tolak 5i. So modulus Z sama juga dengan punca kuasa 7 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan dia 8.6. Ini modulus. Kemudian argument, argument iaitu theta lah kan. Argument Z sama dengan shiftan ni, inverse tan per ni. Okay, y over x sama dengan, di bawah pun boleh
Ahmad space. Keeper. Ni inggutan shift dan inggutan shift. Yes. Y negatif 5. Awak boleh abaikan negatif 5. 5 per X dia adalah 7. 5 per 7. So akan dapat, nantikan kereta akan dapat 35.54 darjah. Tapi ni adalah sudut ni kah? Bukan lagi eh. Sebab kita tengok dia sebenarnya duduk dekat sini. Pada kuadran yang keempat. So sudut actual dia ataupun argument dia betul ya. Yang betul adalah kita ambil apa ni? 360 lah. 360 tolak dengan 35.54 darjah. So akan dapat argument actual adalah 324.46 darjah. Okay. Kita dah dapat dah argument. Seterusnya sketch. Macam mana nak sketch tu? Make sure ada paksi X, ada paksi Y. Sebab ada markah eh. So dekat sini, paksi ni kita ambil dia sebagai real number. Real X lah. So dekat sini imaginary number. Imaginary ni adalah Y. Okay. Kita ada positif 7 dan negatif 5. Sini 5. Sini 7. Okay. Ini Z. So sudut tadi kita dah kira kita dapat berapa? Dapat 324.46 darjah. Eh? So inilah jawapannya. So ada 3 ni. So seterusnya kita pergi kepada soalan 2C. Soalan 2C apa? Dia berkaitan dengan ini. Dengan exponential form. Bagi diberi 20 dalam kurungan cos 300 tambah I sin 300 darab 4 cos 20 I ini. Dapatkan dalam bentuk exponential form. Okay. Exponential form. Kita boleh selesaikan dalam apa-apa bentuk dulu, tapi jawapan akhir mesti dalam exponential form. Awak boleh juga selesaikan dalam bentuk terigu macam saya. Saya nak selesaikan dalam bentuk pula. So 20 sudut 300 darab dengan 4 sudut 20 per 10 50. Okay. Kalau ada bentuk pola, darab, awak akan darab. Nah, apa? R darab dengan R saja. So 20 darab 4 per 10. Kalau untuk sudut ni, dia akan jadi apa? 30 tambah 30 ke? Oh, 300 lah. 300 tambah 20 buat bahagi 50 akan jadi tolak 50. Ini semua sudut eh. Okey, jadi jawapan kat situ sama dengan 20 darab 4, 4 80 per 10 buat akan dapat 8 sudut 270 darjah. Tapi ni bukan, ni jawapan akhir. Tapi dia tak nak dalam bentuk pola. Dia nak bentuk exponential form. Okay, sudut tadi kita dapat berapa? So, kita dapat tadi sudut sama dengan 270. Nak kena convert kepada radian. Sebab exponential form ni, dia dalam bentuk radian. So, radian sama dengan 270 darjah. So nak hilangkan darjah, kita kena bagi dia. Ini baru boleh potong kan. Darab dengan pi. So 270 ni, awak akan dapat 4.712.
Maka dalam exponential form sama dengan 8 ni tadi kan, 8 E sudut dia apa? 4.712 I. So, itu adalah jawapan akhirnya. So seterusnya diberi nilai Z 1, Z 2. Selesaikan Z 2 per Z 1. Z 2 apa? Dia bagi kat kita Z 1. Z 1 dalam bentuk terigu, Z 2 bentuk pola. So, saya tukar Z 1 ni dalam bentuk terigu. So dia akan jadi Z 1 20 sudut 14. Z 2 dah diberi 40 sudut 125. Maka soalan nak Z 2 per Z 1 itu sama dengan 40 sudut 125 per 20 sudut 14. Jadi 40 bahagi 20 sudut 125 tolak 14. Jadi 42 sudut 111. Tapi dia nak dalam bentuk terigu, ni tak habis lagi lah. So dalam terigu form, in terigu form Z2 per Z1 sama juga dengan ni A 2 cos 111 darjah tambah I sin 111 darjah. Selesai. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Sudah sejam tadi soalannya. Soalan 3. Okay. Soalan 3 berkaitan dengan topik matrik. Diberi matrik A. Minta awak nyatakan unsur-unsur A11, A21, A32. So dalam matrik kita baca dia dalam row darab dengan polar. Ni row 1, 2, 3, row 3, kolom 1, kolom 2. So untuk dapatkan A11, maksudnya dia pada row 1, kolom 1. Maksudnya dia di sama dengan nilai 2. So A11 sama dengan 2. Kalau A row 2, kolom 1, row 2, kolom 1 dekat sini. So dia akan dapat 5. A32 maksudnya row yang ketiga 1, 2, 3 tapi kolom yang kedua, kolom 1, kolom 2. So yang ini itu adalah 8. Okay. Kemudian dia minta convertkan matrik A, kepada A transpose. So dia kena dapat A transpose. Matrik A berapa? Paling balik 2, 5, 3, 10, 9, 8 transpose kan. So, untuk transpose ni row tukar jadi kolom. Macam tu row jadi kolom. So 2, 10, 2, 10, 5, 9, 3, 8. So ini A transpose. Okay. Seterusnya diberi matrik M dan matrik N. Kirakan 3 darab 3M tambah N transpose. So, ni kena buat satu-satu lah. 3 darab matrik M dulu. 9, 4, 7, 3 tambah dengan N ni N
2, negatif 7, 5, 6. Transpose. Jangan lupa ada transpose. So, 3 darab setiap satu elemen dalam ni. 3 darab 9 akan dapat berapa? 27, 12, 1, 9. Tambah dengan transpose ni 2, 5, negatif 7, 6. Oh, tukar kepada kolom. Jadi jawapan akhir 27 tambah 2, 29. 12 tambah 5, 17. 21 tolak 7, 14. 9 tambah 6, 15. So ini jawapan akhirnya. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3B2. Ni minta M inverse ni. M inverse eh. So ni awak tengok buku modul, buka surat. Sebab nak awak ingat balik step-step nak dapat tu eh. Kita ada inverse matrix. Step inverse matrix kan. Pertama dapatkan determinant, minor, cofactor, adjoint. Last sekali boleh dapat inverse matrix. So, step yang pertama, kita dapatkan dulu determinant dia. Step 1 dapatkan determinant M. Determinant M sama dengan, itulah dia punya ni, matrix 2 darab 2. 3 darab 9 matrix M. Kali balik tak ingat matrix M berapa? 9, 4, 7, 4. Matrix M 9, 4, 7, 4. Kita nak dapat input matrix ni. Okay, step pertama dapatkan determinant M. 3, 9 darab 3 ni tolak 4 darab 7. So yang ini 9 darab 3 tolak 4 darab 7. So akan dapat 27 tolak, kita tekan button pen. 4 darab 7, 28. So, 27 tolak 28 tadi sama dengan negatif 1. Ini boleh dapat determinant. So, next step, kita tengok buku, dekat buku surat 102 ada step dia kan. Yang seterusnya nak dapat inverse ni, kita kena cari minor. So, minor dia kena ubah 4 tu kan. Ubah 4 tadi ni. Ubah 6 tu ni, 9 dengan 3. So kat sini akan jadi 3 kat atas, 9 kat bawah pula. 7 kat bawah, 4 pula kat atas. So 3, 7, 4, 9. Seterusnya step yang ketiga dari step 2. Step 3 kita dapat cofactor pula. Cofactor. Cofactor ni minor. Misalnya balik mainnya 3, 7, 4, 9. Cuma kita bukan tandaan tambah, tolak, tolak, tambah. Jadi akan jadi apa? 3, negatif 4, negatif 7, 9. Lepas tu, step yang keempat ni. Okay. Step yang keempat, kita nak cari adjoint. So apa itu adjoint? Adjoint sama juga dengan cofactor transpose. Cofactor tadi awak dapat 3, negatif 7, negatif 4, 9. So transpose kan dia akan jadi 3, negatif 4 kat bawah, negatif 7,
9. Dan akhir sekali, step yang kelima baru boleh cari M inverse. Ada juga yang buat kaedah lain ni, dibuat direct pun boleh. Saya tunjuk kat orang yang step by step ni lah. Satu determinant A darab dengan adjoint ni formula inverse ni. Bagi tak dalam final ni. Oh, diberi. Inverse of matrix diberi dalam formula tu. Tak apa pun boleh. So, satu per determinant A tadi. Determinant dapat negatif satu. Darab dengan adjoint tadi. Ini. 3, negatif 7, negatif 4, 9. So, ini. Negatif 1, darab 3. 11, jawapan akhir. Dan dapat negatif 3, 4, 7, negatif 9. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3C. Soalan 3C. Bila inverse matrix. Last semester masuk inverse matrix. Inverse matrix ni panjang lah. Given that following matrix has determinant 19. Negative 19. So dia dah bagi dah siap-siap. Determinant adalah negatif 19. Tak payah kira lah. So calculate the value of x, y, z for the following equation by using inverse matrix method. So dia nak awak dapatkan nilai x, y, z bagi persamaan ini guna inverse matrix method. Ha, jangan pergi guna quadratic ke apa semua. Memang awak boleh dapat kalau pakai kalkulator semua dapat. Tapi awak kena tunjuk jalan kerja guna kaedah inverse matrix. So ingat baliklah. Step yang pertama kalau kita nak buat ni inverse matrix ni, kena dapatkan dulu, sebelum tu dia bagilah bentuk ni kan, awak kena change dulu. Step yang pertama, change to matrix form. Matrix form. So dah akan dapat apa? Dapat ni akan dalam bentuk matrix form ni, dia macam ni lah. A, X sama dengan B. B ni nilai semua ni. Okay, so A dia apa? Keluarkan nilai nombor-nombor ni 2, 1, 3. Negatif 1, 1, negatif 2. Dan 1, negatif 2, negatif 4. Okay, yang ni X, Y, Z. Sama dengan nilai B dia 5, 3, 10. So, step pertama kita tukarkan dahulu kenyataan ni kepada bentuk matrik. Kemudian step yang kedua, awak kira determinant. So, step yang kedua dapatkan determinant. Tapi determinant dah dicari kan. So determinant sama dengan apa? Dah diberi, dicari dah. Determinant sama dengan negatif 19. Step 2 dah settle sebab dah diberi. So step yang ketiga, kita nak kena cari minor. Minor ni yang menguji kesabaran sebab awak kena buat satu-satu. Minor untuk apa? Saya link balik tadi. Ni dia punya matrik 2, 1, 3, negatif 1, 1, negatif 2, 1, negatif 2, negatif 4. Matrik ni, inverse matrik ni dia senang tapi dia renyah sebab banyak step tu. Okay, saya akan buat minor setiap elemen ni. Setiap ni eh. So kita nak dapatkan pada ni, row 1, kolom 1 ni akan jadi apa? Okay, kalau yang ini, dia akan tinggal matrik ni saja. So dia akan jadi 1, negatif 2, 1, negatif 2, 3, 3 dah hilang lah. Sekejap, sekejap. Boleh elok.
Ini akan jadi 1, negatif 2. Negatif 2, negatif 4. Sekarang kita tengok kat notation sini pula. Sini, sini. Jadi kita tinggal apa? 1, 3, negatif 2, negatif 4. Okey. Satu lagi. Yang ini. Tengok dekat sini pula. Ini 9. Tinggal yang ini saja. Tinggal 1, 3, 1, negatif 2. So, yang ini. Dekat location ni. Sebab satu-satu ni nanti awak kena cari eh. Awak kena kira satu-satu. Kita pergi kat sini. Dia ada negatif 1, negatif 2, 1, 4. Ni yang ini. Saya keluarkan dulu. Tak ibu kita kira. 2, 1, 3, negatif 4. Kemudian yang ini. 2, 3, negatif 1, negatif 2. Saya ingat. Yang ini. Negatif 1, 1, 1, negatif 2. Ini 2, 1, 1, negatif 2. Ini 2, 1, negatif 1, 1. Dapat ni, kita cari satu-satu nilai dia untuk setiap elemen. So, 1 darab dengan negatif 4, tolak dengan negatif 2, darab negatif 2. Okey. Akan jadi negatif 4 tolak 2 negatif 4. So sama dengan negatif 8. Saya buat satu-satu eh. Negatif 4, 1 darab negatif 4 kan. Tolak dengan 3 darab negatif 2, tolak dengan negatif 6. So kat sini akan dapat 2. Yang ini, negatif 2 tolak 2 sama dengan negatif 5. Ini satu-satu ni. Kemudian, ini negatif 1 darab 4. Negatif 1 darab negatif 4, sorry. Kita dapat 1, 4. Tolak dengan negatif 2. So, dapat 6. Ini negatif 8 tolak 3. Sama dengan negatif 11. Tak maaf lah tulisan ni. Negatif 4 tolak negatif 3. Sama dengan negatif 1. Sempit yang ni. Yang bahagian ni. Sama dengan 2 tolak 1 sama dengan 1. Sama dengan negatif 4 tolak 1 sama dengan negatif 5. Sama dengan 2 tolak negatif 1 sama dengan 3. Akhirnya awak dapat nilai mainnya. Pengiraan dia senang tapi agak leceh lah. So daripada ni semua, saya keluarkan nilai mainnya satu-satu kan. So yang ni. Negatif 8, negatif 8, 2, negatif 5, 6, negatif 11, negatif 1, 1, negatif 5, 3. Ini nilai minor dia. Okay, so lepas awak kira dapat ni lah minor dia. Seterusnya, step yang keempat, kita nak dapatkan cofactor. Step yang keempat adalah cofactor. So cofactor, minor tadi dapat apa? Salin balik 8
2, negatif 5, 6, negatif 11, negatif 1. 1, negatif 5, 3. Tambahkan kofaktor dia. Kofaktor ni tambah, tolak, tambah. Tolak, tambah, tolak. Tambah, tolak, tambah. Pakai pen lain tak apalah, kita kat atas tu eh. So, kofaktor awak akan dapat. Ni tadi negatif 8 ni. So akan dapat negatif 8, negatif 2, negatif 5. So ini negatif 6, negatif 11, 1, 1, 5, 3. Negatif-negatif, ini negatif dengan negatif dia jadi positif eh. So yang ini kofaktor. Step yang kelima, nak dapatkan adjoint. Sama juga dengan kofaktor transpose. Kita salin balik kofaktor tadi. Negatif 8, negatif 6, 1. Negatif 2. Negatif 6, 1. Lepas tu, ni pun negatif 2. Sekejap eh, saya ada salah kat atas ni ke. Negatif 2. Saya balik negatif 2. Salin dulu eh. Negatif 11, 5. Lepas tu yang ni negatif 5, 1 dan 3. Nilai ni yang kita kena transpose kan. Ni row pergi kepada kolom 8, negatif 8, negatif 2, negatif 5. Okay, ini pula negatif 6, negatif 11, 1, 1, 5 dan 3. Okey, kita dah dapat kofaktor transpose. So, seterusnya, sampai sini tak habis lagi. Dan kita akan cari sampai X, Y, Z. Seterusnya, kita cari inverse matrix pula. Nah, iaitu, ni diberi formula A minus ni sama dengan 1, determinan A darab dengan satu per negatif 19. Determinan dah diberi, darab dengan matrik tadi negatif 8, negatif 2, negatif 5, negatif 6, negatif 11, 1, 1, 5, 3. A. So akhir sekali, ni step berapa ni? Ni step yang ke-6. So akhir sekali, akhir sekali step yang ke-7. Step yang ke-7. Baru nak dapat X. Formula adalah X A inverse, inverse yang awak kira tadi ni, darab dengan B. B ni daripada mana ni? Daripada awal tadi. Ni awak pecahkan. Nah, ni. Ni dalam ini A, ni A, ini adalah B. Masuk nilai B. Ini kita 10. Okay. Ni. So sama juga. X ni adalah apa? Kita ada X, Y dan Z. So, inverse A ni adalah sama dengan negatif 1 per 19. So, nilai ni
negatif 8, negatif 2, negatif 5, negatif 6, negatif 11, 1, 1, 1, 5 dan 3. Darab dengan nilai B. B tadi 5, 3, 10. So, awak darab X, Y dan Z. Darab ni kita nak dapatkan dia sesuatu. So, negatif 1 per 19 ni, negatif 8 darab dengan 5 tambah negatif 6 darab 3 tambah, kita tengok row ni kan, tambah 1 darab 10. So, saya pilih lah nak bagi nampak. Negatif 8 darab 5 tambah negatif 6 darab 3 tambah 1 darab 10. Ni negatif 2, row yang kedua pula kita tengok. Negatif 2 darab 5 tambah negatif 1 darab 3 tambah 5 darab 10. Kemudian terus-terusnya negatif 5 darab 5 tambah apa tu? 1 darab 3 tambah 3 darab 10. Okey. Sampai sini dah tak muatlah. Sampai sini x, y, z ni sebenarnya sama juga dengan ni darab 1-1 nilai ni. Sama juga dengan cukup sini lah. Kau ni tak atas muat tak? Tak atas lah. Okay. Semak lagi ni. Okay, tadi. Tadi X, Y, Z sama juga dengan yang tadi ni. Kau selesaikan nilai ni semua ni, satu-satu ni. So akan jadi negatif 1 per 19. Okay. Negatif 8 darab 5, 40. Kalau ni dapat negatif 48. Lepas tu yang ni dapat 7 dan dapat 8. Maka jawapan akhir X, Y dan Z ni darab satu-satu lah, akan dapat negatif-negatif 48 per 19. Lepas tu negatif 7 per 19 dan negatif 8 per 19. Itu nilai X setiap satu tu. Awak nak tulis balik kat sini pun boleh. X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa pun boleh. Okay, selesai untuk soalan matrik ni. So kita pergi ke soalan yang terakhir, soalan 4. Kita ada setengah jam je untuk selesaikan setiap soalan. Soalan yang keempat, vector and scalar ni. Given that nilai A diberi vector A, vector B dan vector C. Dia minta awak tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk I, J dan K. Sebenarnya awak kena kira satu-satu ni. So vector A diberi apa? Salin balik. 2I tambah 7J tolak 9K. Tambah dengan 2C. 2C. C adalah negatif 4 tolak, negatif 4I tolak 3J tambah 5K. Okay. Yang dua ni awak nak kena kembangkanlah. Ada yang nak buat dalam bentuk matrik pun boleh ya. Maksudnya matrik tu dia kena tulis straight. Straight macam ni lah. 2, 7, negatif 9. Ni atau 2, 7, negatif 9 tambah dengan 2,
Ambil macam tu kan. Negatif 4, negatif 3, 5. Pun boleh. Ikutlah kat keselesaan awak. Macam ni pun best juga. Senang direct. Tapi kena ingat last jawapan akhir mesti kena tulis dalam bentuk I, J dan K. Okay. Ini adalah ikutlah yang awak guna. Sebenarnya suka yang style tadi ya. Style metrik tu. Tapi bila pelajar buat sini, dia lupa nak tulis dalam bentuk I, J dan K tu. Okay, ni saya kembangkan. Jadi 2I tambah 7J tolak 9K tambah dengan negatif 8. Tambah ni buanglah. Tolak dengan 8I tolak 6I tambah 10K. Hilangkan ni, selesaikan 2i tolak 8 jadi negatif 6i. 7 tolak 6 tambah k. Negatif 9 tambah 10 tambah k. Yeah. Kemudian soalan yang kedua, A2. Diminta dia bagi negatif b, vektor b tolak dengan vektor C. So, negatif B apa tadi? B diberi negatif 1, 3. Okay. So, negatif saling balik nilai tadi. I tambah 3J tolak K. Tolak K. Tolak dengan C adalah negatif 4I tolak 3J tambah 5K. Okay, buka kurungan. Negatif I tolak 3J tambah K. Tolak-tolak jadi tambah 4I tambah 3J tolak 5K. So I negatif 1 tambah 4 jadi 3i, j dengan j kosong, lepas tu k tolak ni jadi negatif 4k. Okay, seterusnya jadi adalah operasi dia. Seterusnya minta vektor unit, unit vektor bagi b. Yang pakai cat tu lah. Vektor unit tu yang pakai cat tu. So dia beri nilai vektor B adalah B I tambah 3J tolak K. Kalau nak dapat vektor, so rumus nak dapat vektor ni, vektor B ni, rumus dia adalah vektor B bahagi dengan ni. So ini kita dah ada, kita cari dulu yang magnitude. So step dia, kita cari yang ini dulu. Magnitude B sama juga dengan modulus B kan, magnitude B ni. Step dia sama, 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak sama dengan negatif 1 kuasa 2. So akan dapat 1 tambah 9 tambah 1 so, sama dengan punca kuasa 11. Maka unit vektor bagi B sama juga dengan, so B ni tadi I tambah 3J tolak K per punca kuasa 11. So awak nyatakan dalam bentuk IJK, dia akan jadi 1 per 11 I tambah 3 per punca kuasa 11 J tambah tambah tolak lah. Negatif kan? Tolak 1
tolak 1 per 7 kuasa 11K. Itu jawapan akhir. So next. Soalan B. Diberi vektor A, A dan C. Vektor B apa? Oh ni. Ini tak nampak. Dibagi A, B, C. Dia minta awak kira 2A tambah B tolak 3C in terms of I and K. Okay. So 2A, A apa dia tadi? A adalah 6I tambah 3J tambah B. B dia apa? 2I tolak J tolak 3, 3I tambah J. Darab 1-1, 2 darab 6, 12I tambah 6J tambah 2I tolak J tolak 3-3, 9I tolak 3J. Selesaikan I, I tolak 9, so akan dapat kosong. Okay. 2, 9, kosong. Kosong. Kalau J, 6, ini akan dapat 6 tolak 1, 5J. Kemudian, sorry. Apa saya kira ni? Dua belas tambah dua tolak 9, 5. Lima I dapat 5I tambah 6. Tiga 6 K tolak 3. Tolak 3. Tambah 3J lah. Seterusnya, kita pergi kepada soalan ni. Awak kena lukis atas graf paper. Diberi nilai A dan B tadi. Dia minta awak dapatkan A tambah B menggunakan kaedah segi empat selari, parallelogram. Maksudnya kena kata graf lah. Okay. So macam mana kita nak buat? Kita perhatikan dahulu A, koordinat A. Sekejap koordinat A sini. Sebab tak ingat kan. So A sama dengan 6I tambah 3J. B pula sama dengan 2I tolak dia kena ada pembaris kan. Kalau tak susah awak nak tarik bentuk dia tu. Okay. Sekejap macam ni. Dia straight lah. Ni paksi X. Kemudian kita ada paksi Y. Okay, ni paksi, paksi Y. So kita label, kita tulis dulu, lukis dulu kat mana kedudukan A. Satu kotak ni satu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini 6. 1, X dia 3 kan. 1, 2, 3. So duduk kat sini.
This. Ini apa? Ini adalah titik A, iaitu tak payah saya tulis kan. Ini kat sini. Ini adalah titik A tadi. Titik A, koordinat dia adalah 6i tambah 3j. Koordinat P 2x 2 ke bawah sini ya. So ini, ini adalah 2i tolak j. Kau boleh nampak lah sini. So menggunakan kaedah parallelogram, awak boleh ambil pembaris ataupun kat sini pun boleh nampak dah. Okay. Yang ini dia akan selari dengan kat titik sini. So yang ni dia gerak dua ni kan, dua kotak. So, dia akan gerak dua kotak juga. Ini pergi ke sini. Kita dapat titik ni. Yang ini selari juga, tarik dia pembaris, dia akan sambung. So inilah nilai, nilai A tambah B. Iaitu apa? Nilai A tambah B. Kat sini saya dapat 6, 7, 8. Sini 8, sini 2. So A tambah B, B tambah B kat sini, A tambah B sama juga dengan 8, 2. Kalau kita lukis kat kategorang ni nampak senang sikit lah kan. Tarik saja. Kita dapat 8, 2 koordinat ni. So soalan C, 4C. Ada lagi ya. Soalan 4C. Diberi nilai T, U dan B. T, U dan B. Minta kira nilai vektor T, U. Kita kira vektor T, U dulu. Macam mana nak pergi T ke U? Vektor T ke U. Maksudnya dia akan melalui daripada titik T pergi ke asalan O. Lepas tu dari O pergi kepada U. Tapi dia bagi kat kita T. T ni maksudnya OT. Dia akan jadi, kita tukar dia. Kita nak pakai nilai ni. Dia akan jadi negatif OT tambah OU. Sebab apa tukar ni? Sebenarnya nilai TUV ni sebenarnya dia adalah dari titik O ke T. Sini titik, titik asalan tu lah, O kosong tu lah, ke U. Sini ke V. Jadi kalau T ke O ni tak ada, dia melawan. Jadi kita bubuh lah negatif. Yang ni step ni awak kena ingat lah. Kena faham sebenarnya. Memang akan jadi negatif tu kan. Balik. Okay. So yang sampai situ, kita buat negatif. T apa nilai T? 2, 3, negatif 6. Kita buat sini juga. 2, 3, negatif 6. Tambah O, U ni. U. 3, negatif 2, negatif 7. Okay. So kita akan dapat negatif 2 tambah 3, 1, negatif 5, negatif 1. Tapi jangan lupa kena tulis dalam bentuk I tolak 5J tolak K. So nak dapatkan vektor U ke V ni pula. U, V sama juga dengan U, O tambah O, V. Dia akan jadi negatif O, U tambah O, V. So negatif U apa? U adalah 3, negatif 2, negatif 7. Manakala V tambah V 3, negatif 5, 5. Okay. Kita dapat apa jawapan dia?
3, negatif 3 tambah 3 kosong. Maksudnya negatif 3, 12. Maka jawapan akhir negatif 3J tambah 12K. Selesai. Soalan seterusnya. Tak apa ni. Tiga U. Okey, tiga U kita dah dapat. Tiga U darab U ke V. U ke V pun dah kira. So dia soalan ni dia bersambung. So kena hati-hati sebab salah dekat sini maka salah kat bawah ni dan salah kat soalan tiga ni. Oh, ni soalan tricky. Eh, dia tak tricky tapi dia bahaya kalau tersalah. Okay. T darab ni darab maksud dot cross product. So sama juga dengan kalau cross product darab dia akan jadi kena ada I J K. Macam saya sebut kalau dot product jawapan akhir adalah nilai nombor bulat lah. Nombor lah. Satu nombor. Kalau cross product nilai akhir dia mesti dalam I, J dan K. So satu, negatif 5, negatif 1. Ni tadi kita dah kira dah tadi ni. Kemudian kosong, negatif 3 dan 12. So dapat ni I. So I tinggal apa kat sini? Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 12. Ni tambah, ni akan jadi tolak. Nak J pula, J pula akan jadi 1, 0, negatif 1, 12. J. Dan tambah, kalau K ada 1, 0, negatif 5, negatif 3, K. So negatif 5 darab 12 tolak negatif 3 darab negatif 1. So kat sini negatif 5 darab 12 tolak negatif 3 darab negatif 1. Ini adalah I tolak 1 tolak 12, 1 darab 12, 12 tolak 0, J tambah 3 tolak, negatif 3, tolak 0. Tak 0 darab negatif 5, 0. So, negatif 3 tolak 0. K. Sudah. Ini selesaikan darab ni dapat 6, negatif 63 I tolak 12 J tolak 3 K. Buat dapat ni. Kemudian disambung dapatkan area of parallelogram. Parallelogram ni bukan bukan triangle. So kena tengok formula yang diberi. So, kalau area of parallelogram ni A akan jadi sama dengan EU darab dengan UB. Tadi kita dah kira dah dalam ni. So bolehlah kira terus. 63. Baik, kita juga dah nampak lah. Negatif 63 I tolak 12 J tolak 3 K. Oops. So, ucap kuasa negatif 63 kuasa 2
tambah negatif 12 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Jadi jawapan akhir akan dapat 64.202 laluan unit kuasa 2. Okey. So itu sahaja perbincangan kita hari ini. So ini adalah soalan semester lepas. So saya harap sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk mengulang kaji. Make sure awak buat latihan pas dia. So awak akan dapat nampaklah bentuk soalan kita tu macam mana. Pastikan study balik dalam buku awak pun ada kan. Contoh-contoh final buat. Tekankan kepada yang mana awak minat tu. Tapi untuk final, empat soalan ni adalah wajib jawab. Satu soalan 30 markah. 30 minit sahaja. So setakat itu sahaja. Saya ucapkan selamat maju jaya. Jumpa lagi. Dan ingat, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Dan hasil pun tak pernah nak mengkhianati usaha. Okay. Setakat itu sahaja. Bye.